Ar-Rabi bin Sulaiman, hadisnya panjang sebagaimana telah lalu. Wa zala ba'la qawliha wa la af'aluhu abadan wa sa'altu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadasata wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hum yawma izin mutawafiruna. Wa zala ba'la qawliha, dan ia menambahkan setelah perkataannya wala af'aluhu abadan, ditambahin fasa'altu ashab Rasulillah, lalu aku bertanya kepada para sahabat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadatsata, kejadian baru, ya hadatsata kejadian baru, baru terjadi, ya wafati, wafatnya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa hum yawma izin mutawafiruna, dan ketika itu mereka banyak. Fama darau ma yakuluna laha, namun mereka tidak mengetahui apa yang mereka katakan, apa yang akan mereka katakan kepada perempuan itu. Wa kulluhum hama wa khaba wa khafa ayyatiya bima la ya'lamuh, seluruh mereka itu dalam keadaan takut dan khawatir, khawatir apa yang akan ia berikan fatwa kepada perempuan itu. Bima la ya'lamuhu, disebabkan ia tidak tahu apa itu fatwanya. Illa annahu qala qala laha ibnu abbasin aw ba'du man kana indahu, law kana abawaki hayyaini aw ahaduhuma lakana yakfiyaniki. Sungguh berkata Ibnu Abbas kepada perempuan itu atau sebagian orang yang ada di sisinya, jikalau adalah dua ibu bapa engkau itu masih hidup atau salah satu keduanya, niscaya keduanya cukup kepada engkau. Qala Ibnu Isamin, berkata oleh qala Hisamun, berkata oleh Hisam, lau ja'atna aftainaha bidomani, maka jikalau datang perempuan itu kepada kami, maka kami akan memberikan nasihat kepada perempuan itu dengan nasihat yang penuh dengan jaminan. Qala qala Ibnu Abi Zinadi wa kana Isamun yaqulu innakum kanu min ahli al-wara'i wal khasyati min Allah. Berkata oleh Ibnu Zinad, dan adalah Isam itu berkata, sesungguhnya mereka itu termasuk di antara ahli wara' dan ahli takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, ahli wara', ahli takut, masyaallah. Jadi takut melakukan apa yang Allah larang. Sedikit aja takut. Ya, yang makruh aja dia takut melakukan, apalagi yang haram. Ya. Ya. Ada orang dia tiba-tiba nangis kepada Allah Subhanahu wa taala di kamarnya. Dia teriak. Teriaknya itu histeris. Ya Allah. Ya Allah, nangis dia. Istrinya kaget. Kenapa, Bang? Kenapa? Abang takut, kalau abang enggak termasuk orang yang takut sama Allah. Ya Allah, diam mah cukup, Bang. Enggak bisa. Ya Allah, udah begitu aja udah nangis aja orang. Ya Allah. Lama sekali itu kejadian itu. Ya Allah. Ya Allah, istrinya bingung, ah, kenapa begini? Enggak tahu begini. Ada orang kayak begitu. Ini kejadian itu enggak bisa dibuat-buat, ya. Orang punya rasa takut kepada Allah itu enggak bisa dibuat-buat. Ya. Maka kita mintalah kepada Allah biar kita termasuk orang-orang yang diberikan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa yaqulu Isamu law ja'atna mislu al-yawma lawajadtu nuki ahla humkin wa takallufin bighali ilmin. Jikalau kemudian berkata oleh Isam, jikalau datang kepada kami perempuan seperti perempuan itu pada hari ini, niscaya perempuan itu akan mendapati kebodohanku,
ahli bodoh, ahli memaksakan diri dengan tanpa ilmu. Masya Allah. Ya. Ya, kita minta sama Allah jangan termasuk begini juga, ya, ini tawaduan ya. Fa hadza isnadun jayyidun ila Aisyah radhiyallahu anha, maka ini adalah isnad yang jayyid ya, antara sahih dan hasan ya, hasan dah pasti, jadi ragunya beliau dinamakan jayyid sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha. Wa qad istadalla bi hadzal hadisi man za'aba ila anna sahira lahu tamakkun fi qalbil a'yan li anna hadhihi al mar'ata bazarat wastaghlat fil hali. Wa qad istadalla, dan sungguh menjadikan dalil bi hadzal asari, dengan ini asar, ya asar perkataan sahabat, perkataan tabi'in, tabi' tabi'in dan ulama. Orang yang berpendapat ila anna sahira, kepada bahwasannya sihir, tukang sihir ya, penyihir itu la utamakunun ya, sihir maksudnya, bagi sihir itu mempunyai tamakunun, mempunyai kemampuan fi qalbil a'yan, di dalam membalik ya benda-benda ya dari keadaan yang sebenarnya, fi qalbil a'yan, jadi benar-benar berubah gitu ya, benar-benar berubah dari A ke B gitu ya, dari ya, B ke C gitu. Berubah ya, dari tongkat ke ular gitu ya, umpama gitu ya, itu berubah. Lianna hadhihi almar'ata, karena bahwasanya ini perempuan, bazarat, dia menanam benih, wastaghalat, dan langsung menjadi masak, fil hali, pada ketika itu juga ditanam langsung tumbuh ya. Tanam langsung tumbuh, ini namanya langsung berubah ya. Berubah kamu jadi katak, berubah langsung jadi katak. Wa qala akharuna bal laisa la qudratun ila an takhil. Berkata oleh yang lain, bahkan ya, tapi ya, bahkan enggak ada baginya ya kekuasaan sihir, enggak ada kekuasaan kecuali khayalan aja. Pendapat yang kedua, khayalan aja. Ya. Ya, jadi dikhayalkan aja. Jadi apa? Mengembalikan kenyataan, takhil itu mengembalikan kenyataan melalui imajinasi. Jadi dikelabui mata aja, padahal enggak begitu. Ya, dikelabui mata. Matanya dikelabuin, padahal itu tetap itu. Ya. Ya, orang dilihat perempuan cantik, ya. Benar bukan cantik, setan, setan itu, cantik banget, lalu meleleh semua ini, oh, dibilang cantik, setan, matanya dikelabuin, ini matanya dibalik, iya. Ini kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, saharu a'yunan nasi wastarhabu waja'u bisihrin azim. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, mereka mensihir mata-mata manusia, dan mereka menjadi takut, dan mereka menjadikan mereka takut. Jadi saharu a'yunan nas, berarti matanya yang dirubah, gitu maksudnya. Matanya berarti yang dirubah, bukan ainnya. Ya, bukan ainnya, tapi matanya yang dikelabuhin. Ya, paham nih ya. Waja'u bisihrin azim, dan mereka datang dengan sihir yang hebat. Hebat, Masya Allah. Hebat, hebat. Orang bisa kagak lihat. Iya, kayak orang banyak kan cerita apa namanya ya, apa orang ibu-ibu itu, pernah ibu-ibu bawa apa gelang ditepuk doang taknya, itu sihir juga itu.
Iya, disuruh copotin gelangnya, dicopotin aja gelangnya. Mau aja. Benar itu. Saya pernah ketemu sama orang itu, masya Allah. Ya siapa sih yang ngasih gelang orang katanya? Itu sihir juga tuh Pak. Ada bacaan-bacaannya juga. Ya itu pakai jin juga. Tapi jangan, jangan belajar, jangan. Belajar kerja aja. Wa qala ta'ala yukhayyalu ilaihi min si'rihim anna tas'a, dan dikhayalkan kepadanya. Ya, artinya ya terbayang, dibayangkan tuh kepadanya, ya, kepada Nabi Musa, min si'rihim, dari sihir mereka, anna tas'a, bahwasanya dia tuh tongkatnya tas'a, ya. Tas'a berjalan, ya, merayap cepat, ya. Dikhayalkan, padahal enggak, biasa aja. Padahal itu tongkat bukan ular. Tongkat bukan ular, tapi dikhayalkan tadi saharu ayunan nas. Mereka mensihir mata-mata manusia. Jadi matanya bukan mendaknya. Jadi yang dirubah matanya, dibalik matanya. Hebat itu, bisa membalik mata orang. Iya, matanya ya, bukan bendanya dirubah. Masya Allah. Yang bisa merubah benda ya hanya Allah, enggak bisa orang. Manusia enggak bisa merubah. Wastadalla bihi anna Babila al-mazkurata fi al-Qur'an hiya Babil Iraq la Babil dun bawadan kama qalahu as-Sudi wa ghairuhu, dan ia berdalil dengannya bahwasanya Babilonia yang disebutkan dalam Al-Qur'an itulah Babilonia yang ada di Irak, bukan Babilonia yang ada di Dun Bawadan. Di sini begini nih, ya, macam-macam di sini, macam-macam ya redaksinya, sebagaimana dikatakan oleh As-Sudi dan lainnya. Iya. Ya, ini ada orang namanya Bang Sudi ini. Ini ulama tafsirnya. Qala summa dalilu ala annaha babilu al-Iraq kama qala ibn Abi Hatim qala hadatsana Ali ibn Husain qala hadatsana Ahmad ibn Saleh qala hadatsani Ibnu Wahb qala hadatsani Ibnu Lahi'ata wa Yahya ibn Azhar an Ammar ibn Sa'd al-Muradi an Abi Salih al-Ghifari an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu marra bi Babil wa huwa yasiru wa ja'a al-mu'adhdhinu yu'adhdhinuhu bi salatil 'asri. Telah bercerita kepada kami oleh Ahmad bin Saleh, telah bercerita kepada kami oleh Ibnu Wahab, telah bercerita kepada kami oleh Ibnu Lahi'ah dan Yahya daripada Azhar, daripada Ammar bin Sa'ad al-Muradi, daripada Abi Salih al-Ghifari bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah lewat di Babilonia sambil berjalan kaki, lalu datang seorang muazin, ia pun menyuruh muazin untuk azan dengan salat asar. Falama baraza minha amara al-muazzina fa aqama salata. Maka tatkala keluar ia darinya, dari Babilonia, ia perintahkan seorang muazin untuk azan, lalu ia pun salat. Ya, salat asar ya. Ali bin Abi Thalib. Falamma faraga qala inna habibi sallallahu alaihi wasallam nahani an usalli bi ardil maqbarati nahani an usalli bi Babila fa innaha mal'unatun. Ya, kurang ya itu ya. Ini kurang ya punya saya nih. Maka tatkala falamma faraga, tatkala ia telah selesai salat, qala, ia berkata, inna habibi, sesungguhnya kekasihku Nabi sallallahu alaihi wasallam nahani, mencegah aku, an usalliya, bahwa aku salat bi ardil makbarati, di tanah perkuburan. Jadi di tanah kuburan, di kuburannya sembahyang enggak boleh. Wa na'ani, dan ia melarang aku, an usalliya bi Babila, aku salat di Babilonia karena dia itu tempat yang dilaknat. Jadi tempat itu memberikan pengaruh berarti.
Iya. Ya, kita ini pelajaran buat kita ya. Pertama ya, salat yang diharamkan itu di atas kuburan. Kalau di samping sana ya enggak apa-apa. Ya, di Madinah itu kan ada kuburan Nabi, kuburan sahabat. Ya, ya kalau kata orang Wahabi kagak boleh nguburin di situ. Nguburin di masjid, samping masjid ya, tertolak pendapat itu. Dan tempat juga memberikan pengaruh ya, jadi tempat kita bertempat ya itu memberikan pengaruh. Makanya kita ya disuruh cari tempat kita lihat tetangga kita dulu baik apa kagak gitu ya. Tapi zaman sekarang enggak begitu. Ya. Yang penting ada tempat itu ya. Murah. Ada tempat murah. Murah. Paling utama murah dah. Dulu di Jakarta ada satu tempat saya lihat ada di sana itu. Jelek banget tempatnya. Orang pada ogah begini tempat pembuangan sampah. Sekarang padat. Masya Allah. Murah. Wa qala Abu Dauda haddatsana Sulaiman bin Dauda qala haddatsana Ibnu Wahb bin qala haddatsani Ibnu Alahi atau wa Yahya bin Azhar an Ammar bin Sa'd al-Muradi an Abi Shalih al-Ghifari an Ali yan marra bi Babila, bahwasanya Sayyidina Ali pernah lewat di Babilonia, wa huwa yasiru berjalan kaki, fa ja'ul muazzin yu'adzinu bi salatil asr, lalu datang seorang muazin ia suruh untuk azan salat asar, falamma baraza min amara amara muazzina fa aqama salata, maka tatkala tampak keluar ia darinya ia perintahkan muazin untuk azan lalu ia pun salat. Falamma faraga qala inna habibi sallallahu alaihi wasallam na'ani an usalli fil maqbarati, maka tatkala ia telah selesai salat ia berkata, sesungguhnya kekasihku habibi, kekasihku ya, jadi kekasih itu enggak mesti perempuan ya, laki-laki karena Allah. Ya, bukan laki-laki karena birahi, bukan ya. Karena Allah kekasihku. Beliau kekasihku. Salam cinta dari saya. Subhanallah. Salam cinta dari saya. Ya, orang kalau udah sayang begitu, salam sayang dari saya. Masyaallah, masyaallah. Ia melarang aku untuk sholat di perkuburan itu. Wanahani an usalliya bi ardi Babila, dan ia melarang aku untuk salat di tanah Babilonia, fa inna ma'unatun, karena itu tanah dilaknat. Masyaallah. Qala haddatsana Ahmad bin Shalih qala haddatsana Ibnu Wahb qala akhbarani Yahya bin Azhar wa Ibnu Ahiyat anil Hajjaj ibn Shaddad an Abi Shalih al-Ghifari an Ali bima'na hadis Sulaiman bin Dauda qala falamma kharaja makana baraza, ya, yang mengatakan maka tatkala kharaja ya, qala falamma kharaja itu di tempat baraza, jadi maknanya keluar. Wa hadzal hadisu hasanun indal Imam Abi Dauda, ini hadis hasan menurut Imam Abi Daud. Wa annahu rawahu wa sakata anhu, ya, karena ia telah meriwayatkan hadis itu dan beliau tidak komentar tentang hadis itu. Fa fi min al fiqhi karahiyatus salati bi ardi Babila, maknanya ya, ditinjau dari segi fikih itu makruh salat di Babilonia, jadi makruh enggak sampai haram, makruh salat di sana. Jadi boleh kayak kita sembahyang di gereja, boleh apa enggak? Boleh. Enggak kena najis, cuma makruh. Gitu. Boleh tapi makruh. Sama dengan ini. Ngapain sembahyang di gereja? Kan begitu. Nah, ngapain? Ya bisa aja kehujanan, lebat. Jangan juga kita sengaja ngapain ke gereja, ngapain sembahyang. Jangan juga begitu. Iya, mau sembahyang ke masjid boleh. Nada aja orang nanya gitu ya. Ngapain sembahyang masjid? Ya bisa aja orang lagi kehujanan. Itu yang dimaksud boleh ke gereja tuh begitu.
Boleh ke gereja? Boleh. Masuk ke gereja? Boleh. Itu keadaan lagi kita lagi kehujanan, mampir, kehujanan, neduh, boleh enggak ya? Boleh. Lagi waktu sembahyang, boleh enggak? Boleh. Jangan kita datang ke gereja bersama orang-orang mereka datang sampai kita ceramah. Haram. Haram hukumnya. Bahkan bisa jadi kufur. Kitabnya lihat, ada kitabnya di Irsadul Ibad ila Sabili Rasyad. Ya terserah kalau enggak percaya itu mah gitu. Bahaya. Bahaya kalau kita bilang boleh, apalagi kita mencontohkan. Oh Gus Dur lain, kalau Gus Dur mah jangan dicontohin, jangan. Wali orangnya, perbuatannya enggak boleh. Itulah yang namanya wali majdub, ya enggak bisa dicontohin, enggak bisa ya. 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 Nah, ini dia. Nih salah satunya juga begini nih. Iya. Anak kecil begini, Pak. Ya, kalau orang gede begini habis domelin ya. Begitu. Jadi masuk ke gereja tuh begitu, ya. Ya. Ah, fungsinya dirubah, gereja berubah jadi masjid. Ah. Banyak di Australia. Banyak. Di Australia ada rumahnya, Bapak. Subhanallah. Ini beliau sering mondar-mandir ke luar negeri nih, ke Amerika juga nih. Saya mau diajak sama beliau ke Amerika, saya bilang, "Waduh, labis saya ini kayaknya." Subhanallah. Oh, masyaallah. Oh. Oh. Sekarang bagus. Oh. Masya Allah. Alia. Alhamdulillah. Bagus sekali. Jadi perkembangan Islam di luar sana bagus, Pak Haji ya. Oh, mau diajak lagi saya tuh. Masya Allah, Masya Allah. Misalnya kagak mau mulu, diajak kemana aja kagak mau mulu. Saya mikirin santri ya, Pak Haji. Saya mikirin santri. Paling saya kalau pergi itu, ya mau Ramadan saya bisa pergi. Ya habis Lebaran saya bisa pergi. Kalau lagi ngajar diajak pergi, waduh. Sebulan ya, iya ya. Oh iya iya. Iya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah di luar negeri banyak gereja ya berubah menjadi masjid ya. Agim juga ada itu di Australia juga ya, Agim punyanya. Ya, Agim di Australia berubah fungsi menjadi masjid ya. Ah, itu hebat ya. Masya Allah. Dan enggak rame kalau di sana, kalau di Indonesia rame itu ya. Kama tukrahu bidiyari samuda alladzina nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dukhuli ila manazilihim illa ayyakunu bakina. Sebagaimana dimakruhkan di negeri-negeri Samud yang Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melarangnya masuk ke rumah-rumah mereka kecuali mereka masuk sambil nangis. Oh, ya. Masuk sambil nangis baru dah boleh. Ini tempat mempengaruhinya. Ini kita tempat mempengaruhi. Ada satu kisah Imam Subki ya sangat cinta kepada Imam Nawawi rahimahullahu taala. Imam Nawawi itu seorang yang sangat produktif. Kitabnya lebih banyak daripada umurnya.
Imam Nawawi. Kitabnya ratusan, umurnya cuma 45, ya, 46 ya. Umurnya cuma segitu. Masya Allah. Iya, karya besarnya, ya, karya besarnya Majmu, ya. Dan banyak sekali, ya, karya-karyanya ini, antaranya Sarah Muslim itu karyanya, yang terkenal Al Azkar itu karyanya, ya, masya Allah. Ya. Imam Nawawi, masya Allah, ya, beliau seorang yang produktif dan seorang yang min ahlil wara wal khusya, termasuk orang yang ahli wara dan ahli khusya. Bahkan ya beliau tidak mau diangkat-angkat beliau. Ya, ya, beliau pernah ulama menjuluki dengan Muhyiddin. Itu Muhyiddin itu ketika ya dijulukin bukan nama beliau itu, bukan ditulis Muhyiddin. Beliau yang tulis bukan. Itu orang yang tulis. Yang tulis orang. Gelar dari orang. Lalu beliau menolak itu. Nah, bukan Muhyiddin saya. Iya. Enggak mau dikasih gelar itu. Iya. Ya, tapi orang mengasih terus sampai meninggal dunia ditulis lagi. Subhanallah. Bagaimana enggak Muhyiddin, kitabnya banyak banget. Masya Allah. Dan sampai sekarang dibaca. Dan saya yakin sampai hari kiamat kitabnya. Iya. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ya masya Allah, ya beliau seorang yang takut kepada Allah dan banyak nulis. Namanya terdengar di ya, seluruh dunia, terdengar namanya. Terdengar nama beliau, enggak ada Facebook, ya kayak sekarang enggak ada Facebook, enggak ada Instagram, ya. Enggak ada YouTube, enggak ada. Media sosial enggak ada. Nama beliau harum semerbak sebagai wangi, sebagaimana seperti bunga di taman sampai kecium oleh Imam Subki. Imam Subki kepengen ketemu. Masya Allah, rindu beliau dengan orang alim. Beginilah kita seharusnya sama orang alim. Jangan sampai kita benci. Makanya saya ingatkan kepada murid-murid semuanya, walau bukan guru kita, kita wajib cinta sama ulama, apalagi sama guru kita. Jangan sampai kita hormat sama guru kita doang, sama ulama yang lain kita enggak hormat. Jangan tuh. Saya marah banget itu. Ya, hormat walaupun bukan guru kita, ulama. Ya kalau guru kita ya apalagi, lebihin hormatnya. Imam Subki beliau sangat cinta, senang beliau mendengar Imam Nawawi. Akhirnya beliau datengin, di mana rumah Imam Nawawi? Saya pengen tahu di mana tempat tinggalnya. Kalau kita pengen sowan gitu ya, pengen sowan, gitu. Pengen ketemu gitu. didatengin. Ketika didatengin, ya Allah, udah terlambat. Mana Imam Nawawi? Di mana rumahnya di sana? Bagaimana kabarnya? Sudah meninggal dunia. Ya Allah. Masya Allah. Ini sama saya dulu pengen ziarah kepada Ki Idris. Penis nih. Iya, Lirboyo. Iya. Saya mau tiba-tiba hati saya, ya saya kan jauh dari sini. Tapi hati saya tiba-tiba kepengen ke sono. Saya pin antarin. Saya enggak pernah baca, tapi saya pengen aja hatinya, hati saya pengen ke sana. Ketika saya pengen ke sana, ya beliau pergi umroh. Ketika saya udah pulang itu ya, saya mau ke sana, saya pergi haji. Ketika saya mau ke sana lagi, udah meninggal dunia. Masya Allah. Bisa begitu. Ya. Ya, itu kita harus begitu
Ya, harus begitu cinta sama ulama. Akhirnya apa yang beliau lakukan? Di mana tempatnya? Tempat beliau bermulazamah, nulis kitab di mana? Di sini. Beliau datangin, beliau duduk. Umpama di sini beliau duduk. Tabarukan. Tempat memberikan pengaruh. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dilahirkan di Mekah. Lalu beliau hijrah, perintah Allah Subhanahu wa taala, ke Madinah Al-Munawwarah. Beliau ketika berada di Madinah, datang ke Madinah, beliau disambut dengan mesra. Tala'al badru alaina. Subhanallah. Disambut beliau. Artinya dakwah beliau di sana maju pesat. Kalau saya meyakini itu adalah hadiah berkat kesabarannya ketika di Mekah. Kalau kita dakwah sampai 10 tahun cuma bisa dihitung berapa jari, ya jangan sampai 10 tahun kita. 2 tahun ini udah minggat. Iya. Ya, kita udah minggat, kita udah nyerah kita. Susah banget disuruhnya. Sampai klimaknya Nabi mau dibunuh, baru Nabi hijrah ke kota Madinah. Nah, di kota Madinah beliau disambut dengan mesra. Tala'al badru alaina. Pesat kemajuannya. Sampai beliau datang dari kota Madinah ke kota Mekah. Padahal pengen pergi haji. Dikata pengen nyerang Mekah. Langsung tunduk tuh futuh Mekah. Subhanallah. Dia takut banyak banget bawaannya. Ngeri. Masya Allah. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa beliau ya dimakamkan di sana? Beliau enggak balik ke kampungnya Mekah, kagak. Beliau di Madinah. Coba kalau kita ya, kampungnya di mana? Kuburannya di sono. Balik ke kampungnya, kuburannya. Ini artinya ada pelajaran buat kita. Kalau kita di situ futuh, di situ udah jangan kemana-mana. Itu tempat bagus. Iya. Udah di situ, kuburin di situ kalau bisa mah. Ya, kalau kita kuburin di situ, ah ini. Nah, kalau ulama bisa juga dah. Ya. Jadi kalau kita futuh di situ, udah jangan kemana-mana. Sampai kita meninggal dunia, kalau bisa kuburin di situ. Maksudnya di kampung itu. Jadi tempat itu sangat pengaruh. Banyak kisah-kisah tentang tempat ini. Masya Allah. Sampai sini aja cukup. Wallahu a'lam bishawab. Qala ashabul hay'ah.